Sudah sudah saya terima. Ini barang sudah saya terima. Jangan lupa saya. Yang banyak iPhone 11 Pro, laptop yang oke dan juga banyak banget handphone buat kalian. Kalau misalkan kalian mau cari apa malah tinggal subscribe di kanan bawah sini. Komen Instagram kalian, komen pemenangnya. Bakal diumumin lewat YouTube story aku guys. Halo Bang Okta, ini paketnya udah sampai. Makasih aja giveaway headsetnya Bang Okta. Dapat langsung gue handphone nih. Ini bener-bener handphone yang saya impikan dari dulu. Teman-teman jangan lupa subscribe dan subscribe Okta Cahaya Kehidupan, oke? Okta Cahaya Kehidupan. Okta Cahaya Kehidupan. Makasih Bang Okta. Ada hadiah seperti yang tadi barusan sudah testimoni. Nah, ada handphone, aku juga ada punya handphone, game mobil, dan ini keren banget tentunya. Kalau kalian mau, kalian langsung komen sebanyak-banyaknya di bawah. Komen Instagram kalian apa, dan komen isi video ini dengan positif. Sekulah ke videonya. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Wahai ibu kita Kartini, putri yang sejati. Oke, mulai Natali tambang. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini yang anak Indonesia yang terjadi. Gimana sih bonsel? Harus yang benar, kalau enggak digini lagi. Mau enggak? Kan kalah. Ayo mulai 1 2 3. Ibu kita Kartini, putri sejati apa? Putri Indonesia. Harum namanya. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Wahai ibu kita Kartini, putri yang sejati, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Udah bisa belum? Masih. Apa? Enggak. Bisa gak? Enggak bisa, udah enggak bisa, udahlah. Baca kok bisa? Bisa gak? Bisa. Alamu lu udah tadi, ayo 1, 2, 3 mulai. Ibu kita Kartini Indonesia. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri sejati, putri yang Indonesia. Bisa gak itu begitu? Hah? Bisa gak bonsel? Bisa gak? Ibu kita Kartini, kita kira-kira Thank you.
Ayo mulai. Ibu kita kekinian, anak-anaknya yang udah besar. Kita emang urusannya apa kalau anaknya udah pada besar? Apa urusannya? Ayo lagi nyanyi. Ibu kita ibu kita rakyat Indonesia. Ya ibu kita emang rakyat Indonesia, emang kenapa? Ya lagi dah, aku aja dah. Aku aja nih ya. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Oke deh, dah. Itu bonsel. Bisa gak lu? Coba nyanyi lagi. Ibu kita tertinggi langit Indonesia. Terus? Kok Indonesia bangkit? Cita-citanya terlalu besar, rakyat Indonesia harusnya ada yang aku. Ayo gimana caranya biar bisa hafal semenit, gimana? Ayo. Ibu kita Kartini, terus udah mulai bisa tuh. Putri. Putri yang sejati. Putri yang sejati. Ya, putri yang sejati, putri yang apa? Putri yang... Ayo, nyanyi dong. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia. Yo, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ayo lagi. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Coba nyanyi lagi. Wahai ibu kita Kartini, bukit putri tumbuh besar. Putri tumbuh besar, putra yang tumbuh besar. Putra tumbuh besar. Ya lagi ini ngapain nyanyi kok jadi putri putra yang tumbuh besar? Alah mulu. Lagi. Ini kayak gini nih. Ibu kita Kartini. Kalah berarti Natali. Oke, OCK yang pemenangnya. Siap-siap ya Natali ya, nanti ya dihukum ya. Dihukum dia ntar. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Kalau kalian bisa ketawa, kalian bisa paksa bibir kalian untuk ketawa di permainan tempat bambu ini. Emang udah cek hidupan asisten dan sepuluh yang butuh ini. Next season, peace, bye-bye.
Jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Dengan subscribe kamu mendukung Okta Jaya Kehidupan mengupload videonya setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya guys. Klik tombol subscribe. Sampai nonton di video berikutnya. Enjoy this video. Peace. Jangan lupa klik subscribe guys, karena subscribe itu gratis, gratis, gratis. Kamu gak ada ruginya.